بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kita lanjutkan kembali mempelajari risalah Kashfus Syubhat, mematahkan syubhat-syubhat, karya Syekhul Islam dan pembaharu tauhid, pembaharu akidah tauhid, pembaharu dakwah tauhid, Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala, yang dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah dan yang meninggal pada tahun 1206 Hijriah, yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Al-Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala berkata, sungguh Nuh alaihi salam berada di atas agama tauhid. Adam bersama keturunannya, Adam alaihi salam bersama dengan keturunannya berada di atas agama tauhid. Demikian juga para rasul setelahnya, mereka semua berada pada agama tauhid ini. Lalu ketika kesyirikan terjadi pada kaum Nuh alaihi salam dan kaum Nuh menyekutukan Allah dengan Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr, Allah mengutus kepada mereka Nuh alaihi salam untuk melarang mereka beribadah kepada berhala-berhala ini. Kaum Nuh membuat patung Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr supaya mereka meniru Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr adalah orang-orang saleh. Lalu ketika mereka meninggal di tengah-tengah kaum Nuh alaihi salam, setan datang kepada kaum Nuh dan berkata, orang-orang saleh ini sifat mereka begini dan sifat mereka demikian ini. Mereka adalah orang-orang saleh dan mereka adalah orang-orang pilihan. Sampai kaum Nuh membuat patung-patung Wad, Suwa', Ya'uq, Yaghuth dan Nasr, dan menjadikan patung-patung itu di tempat-tempat pertemuan mereka, sehingga mereka mengingat peribadahan yang dilakukan oleh Wad, Suwa', Ya'uq, Yaghuth
dan Nasr. Sehingga mereka meniru, meneladani Wat, Suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Sampai setelah itu setan menggiring mereka kepada kesyirikan, atau menjadikan orang setelah mereka terjerumus dalam kesyirikan. Maka mereka membuat patung-patung Wat, Suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nasr, dan meletakkannya di tempat-tempat pertemuan mereka, sehingga ketika waktu berjalan lama, maka mereka beribadah kepada patung-patung itu selain Allah. Maka ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Azza wa Jalla, beliau mengingkari orang-orang musyrik terkait peribadahan mereka kepada orang-orang saleh, dan mengabarkan kepada mereka apa yang terjadi pada kaum Nuh. Serta Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait perkara itu surat Nuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang menghancurkan patung-patung orang-orang saleh ini, Wat, Suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nasr, yang pernah ada di Arab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar patung-patung itu dihancurkan ketika Allah menaklukkan Mekah dengan perantara beliau alaihi salatu wassalam. Orang-orang musyrik dahulu beribadah kepada berhala-berhala ini dan perkara-perkara yang semacam dengannya untuk mengharap keberkahannya dan syafaatnya di sisi Allah serta kemanfaatannya, sebagaimana Rabb kita mengabarkan kepada kita dengan perkataan mereka di surat Yunus ayat 18. Wa yaquluna haulai syufa'auna 'indallah. Dan orang-orang musyrik itu berkata, yang kami ibadahi ini adalah yang memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Az-Zumar ayat 3, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Tidaklah kami beribadah kepada mereka melainkan supaya mereka mendekatkan diri kami dengan Allah dengan sedekat-dekatnya. Orang-orang musyrik terdahulu tidaklah meyakini bahwasannya patung-patung yang mereka ibadahi menciptakan dan memberi rizki, sebagaimana diyakini oleh orang-orang musyrik yang ada di zaman kita. Apakah orang-orang musyrik di zaman dahulu kala meyakini bahwasannya patung-patung yang mereka ibadahi menciptakan dan memberi rizki? Tidak. Mereka tidak meyakini perkara-perkara tersebut pada patung-patung yang mereka ibadahi. Sesungguhnya
yang mereka ibadahi makhluk diciptakan dan diatur oleh Allah, tidak menciptakan dan tidak memberi rizki. Tetapi mereka berkata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami dengan Allah dengan sedekat-dekatnya. Surat Az-Zumar ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yunus ayat 18, wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Orang-orang musyrik berkata, yang kami ibadahi selain Allah itu adalah yang memberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Bersamaan dengan ini, Allah mengkafirkan mereka. Allah mengutus kepada mereka Rasulnya, dan Rasulnya memerangi mereka karena kesyirikan ini. Hal ini menjelaskan kepada pembaca hakikat syirik, bahwasanya syirik adalah menjadikan diri meminta syafaat dengan perantara orang-orang soleh dan mencari kedekatan dengan Allah dengan perantara orang-orang soleh, menyembelih untuk orang-orang soleh, bernadar untuk mereka dan bersujud kepada mereka dengan maksud supaya mereka mendekatkan diri kepada Allah dan supaya mereka memberikan syafaat di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zumar ayat 3, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami dengan Allah dengan sedekat-dekatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yunus ayat 18, wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan orang-orang musyrik dahulu berkata, yang diibadahi selain Allah ini adalah yang memberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Maka mereka tidaklah berkata, sesungguhnya yang mereka ibadahi menciptakan dan memberi rizki. Allah menjelaskan hal ini di dalam kitabnya yang sangat agung, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya di surat Yunus ayat 31, qul may yarzuqukum minas samai wal ard. Katakan, siapa yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Amman yamliku as-sam'a wal absar, atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan-penglihatan? Wa man yukhrijul hayya minal mayyit, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa man yudabbirul amr, dan siapa yang mengatur urusan? Fasayaquluna Allah, maka mereka akan menjawab Allah. Oleh karena itu mereka mengakui sebagaimana Allah taala firmankan di surat Az-Zukhruf ayat 87, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Sungguh mereka menjawab Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zumar ayat 38, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah.
Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? Sungguh mereka menjawab, Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakan, milik siapa bumi beserta apa yang ada di dalamnya? Jika kalian mengetahui, sayaquluna Allah. Mereka akan menjawab, milik Allah. Qul afala tadhakkarun. Katakan, tidakkah kalian mengambil pelajaran? Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim. Katakan, siapa Rabb tujuh langit dan Rabb arsh yang sangat agung? Sayaquluna lillah. Mereka akan menjawab, milik Allah. Qul afala tattaqun. Katakan, tidakkah kalian bertakwa? Qul ma biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Katakan, siapa yang di tangannya kekuasaan segala sesuatu? Dia yang menyelamatkan dan dia tidak diselamatkan, jika kalian mengetahui. Sayaquluna lillah. Mereka akan menjawab, milik Allah. Qul fa anna tusharun. Katakan, lalu kenapa kalian kehilangan akal-akal kalian? Kenapa kalian tertipu? Ayat-ayat terkait hal ini sangatlah banyak. Ayat-ayat terkait hal ini sangatlah banyak. Semuanya menunjukkan bahwasanya mereka mengakui dan menetapkan bahwa Allah yang menciptakan bumi, yang menciptakan langit, dan yang menciptakan segala sesuatu. Tetapi mereka kafir karena mereka meminta syafaat dan kedekatan melalui para nabi dan orang-orang saleh, menyembelih untuk mereka, bernazar untuk mereka. Dan selain itu, mereka kafir karena perkara ini. Jika tidak mereka mengetahui bahwasannya semua makhluk-makhluk Allah lah yang menciptakannya, Allah lah yang memberi rizki kepadanya. Mereka mengakui dan menetapkan hal ini. Terkait hal ini tidak ada keraguan sama sekali pada mereka. Tetapi mereka menjadikan orang-orang soleh, para nabi, penengah untuk meminta syafaat, untuk meminta ampunan, dan untuk selain itu dari permintaan-permintaan mereka. Mereka berkata, sesungguhnya kami mendekatkan diri kepada orang-orang saleh, para nabi, dalam keadaan kami mengharapkan syafaat mereka. Dan mereka mendekatkan kami dengan Allah dengan sedekat-dekatnya. Maka Allah menjelaskan kebatilan hal ini dan menjelaskan bahwasanya ini adalah syirik besar, kekafiran, dan kesesatan. Serta sesungguhnya peribadahan mereka kepada orang-orang saleh, para nabi itu, perbuatan mereka menyembelih untuk orang-orang saleh, para nabi itu, bernadarnya mereka untuk orang-orang saleh, para nabi itu, berdoanya mereka kepada orang-orang saleh dan para nabi itu, ini adalah syirik besar. Ini termasuk kesyirikan besar. Walaupun mereka meyakini bahwasannya yang mereka ibadahi diciptakan oleh Allah dan diberi rizki oleh Allah, tetapi selama mereka mempersembahkan peribadahan ini kepada sesembahan-sesembahan mereka, selama mereka meminta tolong kepada sesembahan-sesembahan selain Allah, bernazar untuk mereka, menyembelih untuk mereka, ini adalah kesyirikan. Mudah-mudahan orang-orang yang melakukan kesyirikan belakangan, apabila diberi ilmu, mengetahui
apabila diingatkan mengambil pelajaran, apabila dijelaskan mendapatkan penjelasan, apabila diingatkan mendapatkan peringatan terkait perkara yang ahli kesyirikan berada padanya. Sesungguhnya inilah perkara yang orang-orang musyrik berada padanya, yaitu kesyirikan orang-orang musyrik terdahulu. Orang-orang musyrik belakangan ini juga lebih parah daripada orang-orang musyrik terdahulu, sebab kesyirikan orang-orang musyrik sekarang senantiasa berjalan pada keadaan lapang dan pada keadaan sulit. Sekarang senantiasa berjalan pada keadaan lapang dan pada keadaan sulit. Adapun orang-orang musyrik terdahulu, mereka melakukan kesyirikan pada waktu lapang secara khusus. Adapun pada keadaan sulit, maka mereka mengikhlaskan agama dan doa hanya untuk Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di surat Al-Ankabut ayat 65, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Maka tatkala mereka menaiki perahu, mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka melakukan kesyirikan. Adapun orang-orang musyrik, yaitu para penyembah Badawi, para penyembah Husain, para penyembah Jailani, dan selain mereka, kesyirikan mereka senantiasa berjalan dalam keadaan lapang dan susah. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Oleh karena itu mereka lebih parah kesyirikan mereka daripada orang-orang musyrik terdahulu, dan dosa mereka lebih besar dan lebih buruk. Sebagian mereka menyekutukan Allah terkait rububiyah. Sebagian mereka menjadikan sesuatu-sesuatu yang mereka ibadahi bersyarikat dengan Allah terkait mengatur alam semesta. Ini adalah kesyirikan yang lain, kesyirikan terkait rububiyah. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Maka yang dimaksudkan adalah sesungguhnya kesyirikan orang-orang belakangan lebih besar daripada kesyirikan orang-orang terdahulu, dan lebih buruk dari dua sisi. Dari satu sisi, sesungguhnya syirik mereka senantiasa terjadi dalam keadaan lapang dan susah. Adapun orang-orang musyrik terdahulu tidak seperti itu. Dan dari sisi yang lainnya, sesungguhnya kebanyakan dari mereka menyekutukan ilah-ilah mereka sampai terkait mengatur perkara-perkara, terkait menciptakan makhluk, terkait memberi rizki kepada alam semesta. Ini lebih buruk daripada kesyirikan orang-orang terdahulu dan lebih berbahaya, serta kesesatannya lebih parah dan lebih jauh dari petunjuk. Nas'alullah al-afiyah. Kita memohon kepada Allah keselamatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.